Welcome back to my YouTube channel lagi guys. Jadi kali ini saya mau nunjukin bunga-bunga yang diacak-acak sama kucing. Ini ada pembibitan aglonema Sally, itu sudah seperti itu, acak sama kucing. Dan ini bunga yang sudah patah mematah, tuh begonianya sudah patah mematah. Dan kalian lihat sebelumnya di sini tuh sangat subur, dan sekarang tinggal seperti ini, sudah rusak, patah, mematah. Dan ini akan kita tanam. Sayang sekali, ini akan kita tanam nanti, karena kalau nggak ditanam ini sayang. Ini masih bisa hidup kalau ditanam. Oke, jadi kali ini kita mau memindahkan bunga-bunga yang sudah seharusnya untuk dipindahkan. Sini ada bunga aglonema. Wah. Di sini ada, ini aglonema cochin. Di sini ada bunga begonia, yang ini akan kita pindahkan ke pot juga. Sini ada tanah. Kita ambil terlebih dahulu. Kita masukkan saja tanahnya. Seperti ini. Kemudian ini bunganya kita ambil. Oh, sorry. Bunganya kita ambil karena dia sudah berjangkar, jadi kita mencabutnya itu dengan beserta tanahnya. Tuh, di sini ada tanahnya, tuh beserta tanahnya, sedikit tanahnya. Lalu kita pindahkan ke dalam pot ini. Ini udah tadi tuh seperti ini. Lagi sini ada banyak batu ternyata guys, tuh seperti ini ya. Lagi airnya mana bang? Airnya lupa bang. Air penyiramnya mana? Lupa. Lupa bang. Oh ini kameranya udah jatuh nih. Tuh. Tuh maaf ya. Tuh seperti ini. Nah ini tinggal disiram saja nih. Seperti ini guys. Tuh guys. Kelihatan gak sih? Nah seperti ini jadi dianya guys, jadi seperti ini. Kita lihat dulu, nah seperti ini guys. Ini nanti tinggal disiram, kemudian kita akan memindahkannya itu. Oke, kita posisikan kamera terlebih dahulu. Kamera ini goyang-goyang nih. Nah guys, nah di sini sudah diambilin airnya sama anakku guys, jadi kita tinggal siram saja. Terima kasih ya bang. Tuh seperti ini dia, jadi lebih apa sih, lebih kayak seger. Dan kalian nempatinya di tempat teduh ya. Kita next tanam yang ini langsung. Nah kita next. Iya yang ini guys, kalian lihat ini tuh tidak ada jangkarnya sama sekali. Maksudnya di sini tuh batang, tapi di sini nggak ada jangkar. Ini kita potong saja. Seharusnya pakai pisau karena pisaunya di dapur, jadi kita langsung potong saja seperti ini. Nah seperti. Oke, jadi dia itu seperti ini, tidak ada jangkar sama sekali itu. Nah tidak ada jangkar nih.
Nggak bisa fokus ya ternyata ya. Nggak bisa fokus guys kameranya guys. Nggak bisa fokus guys kameranya. Ini nggak ada jangkar nih posisinya, tidak ada jangkar sama sekali. Nah itu tidak jangkar. Kita akan tanam aja. Dia bisa hidup. Kalian tidak perlu khawatir, dia akan hidup. Hanya saja penempatannya itu harus di tempat yang teduh. Kalian tanam saja ya. Dalam juga nggak apa-apa guys. Seperti ini kira-kira. Insya Allah dia bakalan hidup. Dan kalian harus menempatkan di tempat yang teduh. Guys, dia bakalan bisa hidup. Tapi kalian syaratnya harus menempatkan di tempat yang teduh ya. Karena kalau enggak nanti dia bakalan layu kalau enggak di tempat teduh. Siram dulu nih. Nah, seperti ini guys, kira-kira dianya. Seperti ini ya jadinya. Nanti ini ditempan di tempat yang teduh, dia bakalan hidup. Oke, next kita akan menanam yang ini. Kita cabut. Oh, ternyata dia seperti ini nih. Jangkarnya nih. Tanam langsung ya. Oke, sudah selesai. Nah guys, sudah selesai guys. Jadi ini ada 1, 2, 3 tuh. Alhamdulillah. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan untuk di subscribe terlebih dahulu buat mensupport video aku yang berikutnya. Oke, yang ini kita tempatkan di sini. Kira-kira di sini ya tuh. Kelihatan kan? Yang mana lagi? Yang ini. Tempatkan di sini karena ini memang sudah berakar. Jadi kita menempatkannya itu di sini aja. Tuh. Oke, yang satunya lagi saya simpan di situ. Itu dia. Enggak kelihatan. Oh, itu dia. Nah, itu dia, saya simpan di situ. Nah, yang ini di sini. Jadi saya udah banyak banget pembibitan ini dengan cara dipotong tuh semuanya. Saya memperbanyaknya itu dengan cara dipotong. Situ ada banyak yang kecil-kecil, guys. Tuh banyak banget di situ. Di samping juga ada. Oke, sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa buat di like, di subscribe, di share. Jangan lupa buat follow juga Instagram Sally Novitasari 9693. Subscribe ya. Thank you. Bye-bye.